Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan ya, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Angkasa Motor Channel Samarinda. Oke kawan, kesempatan kali ini kita akan nyervis ya, full sistem injeksi di CBR 250cc yang pistonnya tunggal ya. Ini yang keluaran lama. Ini hanya review aja cara penyervisannya, karena motor ini tarikannya loyo, jadi si konsumen orang jauh ya, jauh dari daerah saya, dia daerah di kota ya. Kata dia ada kawan-kawannya yang ini yang arahkan ke tempat kami ya. Pokoknya intinya seperti itulah, kita akan nyervis full di sistem injeksinya. Hari ini hujan ya, hujannya sangat lebat. Oke, ini tegurnya ya, sebelum kita pengerjaan, kawan-kawan yang belum subscribe silakan untuk di subscribe tekan tombol notifikasi agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke kawan ya, kita bongkar CBR-nya dulu. Sangat kotor ya, kita akan bersihkan menggunakan karbu cleaner dan bensin. Oke kawan, isi makanan kita. Dia menggunakan ESC ya, ini mirip seperti ESC nya motor Mio G. Kawan, kita akan bersihkan ya dengan karbu cleaner.
Jadi intinya sensor magnya ini nggak boleh ya kena cleaner cairan semacam karbu cleaner. Ya, jika bensin aja sih nggak masalah. Nah, itu cuma ya jaga-jaga aja lah supaya sensor magnya ini nggak error. Oke Pak, kawan disimak aja terus videonya. Kita juga akan bersihkan ya full pump saber ini ya. Kita akan buka dan bersihkan supaya tarikannya lebih jos. Oke kawan, disimak aja terus. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll till I get up, time is barely on our side. Ya, motor hidup ya. Kita menggunakan infus. Ya, tinggal perakitan aja. Selesai cairan di infusnya, kita akan lanjut pemasangan. Oke kawan. Sepertinya itu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Oke kawan, tunggu video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.